ketemu lagi dengan Miss Vera di sini. Semoga kalian gak bosen ya lihat muka Miss. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian jangan lupa berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran juga kalian jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian dan jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dalam video ini, oke? Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang komitmen dan nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, sebelum Miss lanjut, minggu yang lalu kan kita sudah membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Pertanyaan nomor satu, pertanyaan yang harus kalian jawab, hal apa saja yang sudah kalian ketahui dan kalian ingat sampai hari ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Oke, kita lanjut ya. Kali ini kita akan ngebahas komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Berbicara komitmen, kalian tahu nggak sebelumnya apa itu komitmen? Nah, dalam KBBI, komitmen itu adalah, dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak, atau yang disebut dengan kontrak. Sebetulnya, yang disebut dengan komitmen itu bukanlah sebuah janji. Itu tidak sama dengan janji. Arti komitmen ini terkadang disamakan dengan janji. Namun arti komitmen ini terkadang disamakan dengan janji oleh sebagian orang. Nah, ke sebagian orang. Namun komitmen ini lebih dari sekedar janji. Komitmen itu dilandasi sikap dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji yang telah dibuat. Komitmen ini akan tercermin dalam tindakan kita, dalam kemampuan dan kemauan kita dalam menyelaraskan sikap dan tujuan yang didambakan. Jadi sekali lagi, komitmen itu seperti janji, sama halnya dengan janji, namun satu level di atas janji. Jadi sangat mengikat dan dilandasi dengan sikap dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi bukan hanya sekedar janji. Misalnya kalau janji kan kita misalnya seperti ini ya, janji ya kamu traktir aku, misalnya gitu. Janji ya kamu traktir aku. Nanti orangnya bilang gini, nanti temennya bilang gini, iya, iya nanti aku traktir. Kalau cuma sekedar janji itu kadang kita lupa untuk menepati janji itu. Tapi kalau misalnya kita sudah komitmen, itu tidak bisa lagi diingkari janjinya. Ya, sampai sini mengerti ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, komitmen ini yaitu sikap perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki lalu serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsanya itu adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsanya, kepentingan negaranya sendiri di atas kepentingan pribadinya. Nah, kita lihat di sini ada nilai-nilai komitmen pendiri bangsa. Ada beberapa nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang perlu kita ketahui dan perlu kita teladani dari nilai-nilai komitmen pendiri bangsa. Pertama itu kita bahas semangat kesatuan, persatuan, dan nasionalisme. Artinya ini tuh semangat kesatuan dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme ini adalah pendiri negara ini memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini dibuktikan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, Indonesia yang merdeka ini tidak terlepas dari semangat kesatuan, persatuan, dan nasionalisme. Coba kalian bayangkan jika dalam masa penjajahan para pendiri negara itu lebih mementingkan
kepentingan pribadinya, misalnya saya mah lebih baik cari aman aja deh, aku diem di rumah aja deh, nggak usah ikut perang, misalnya kayak gitu ya, hati ya. Lalu yang kedua itu rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, para pendiri negara ini dalam merumuskan dasar negara Pancasila itu dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila ini berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Seperti misalnya, nilai ketuhanan, nilai persatuan, musyawarah, gotong royong, keadilan sosial, itu adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, yang ketiga itu pantang menyerah. Pantang menyerah ini artinya selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara ini selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti siapa aja? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, itu berkali-kali dipenjara itu oleh Belanda. Namun dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara ini tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya itu merdeka. Lalu yang keempat itu ada aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa ini hampir sama dengan pantang menyerah. Jadi, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa ini, para pendiri negara kita itu selalu memiliki beberapa cara, selalu mengusahakan, selalu memiliki banyak cara, selalu memiliki banyak strategi dalam mencapai cita-cita bangsa. Jadi mereka itu pada intinya sama, tidak pantang menyerah dan selalu berusaha yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Lalu yang kelima itu ada mementingkan kepentingan negara. Seperti yang kita tahu, mementingkan kepentingan negara itu sama sebetulnya seperti semangat kesatuan dan persatuan dan nasionalisme. Nah, mementingkan kepentingan negara itu, nah kita ini sebagai bangsa Indonesia itu, sebagai warga negara Indonesia itu harus mampu mementingkan kepentingan negara, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Nah, mementingkan kepentingan negara ini, contoh sederhananya misalnya seperti ini ya, sebetulnya sama aja dengan kita memberikan yang terbaik untuk negara kita. Misalnya ada sebuah musibah di Indonesia, itu baik bencana alam atau ya musibah emang yang terjadi karena kelalaian kelalaian seseorang misalnya. Nah, kita ini harus mampu mementingkan orang lain, mementingkan kepentingan negara. Misalnya ada yang terkena bencana alam nih, tsunami misalnya, atau gempa bumi. Nah, kita ini harus mementingkan kepentingan negara ini, kita ini harus membantu sesama kita. Lalu ada yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sebetulnya ini nilai-nilai ini hampir sama saja ya, intinya untuk kepentingan negara, dan janganlah kita egois, janganlah kita mementingkan kepentingan pribadi. Lalu ada mengedepankan musyawarah. Nah, untuk nilai mengedepankan musyawarah ini artinya para pendiri negara kita itu selalu melakukan musyawarah, jadi tidak bersifat otoriter atau tidak semau-maunya, tidak egois begitu ya. Lalu ada menghargai pendapat orang lain. Ini sama, musyawarah dengan menghargai pendapat orang lain. Dengan kita bermusyawarah, kita itu harus bisa menghargai pendapat orang lain. Kita ini harus bisa menghargai pendapat orang lain, menghormati hak-hak orang lain. Nah, lalu yang terakhir itu tidak memaksakan pendapat. Tidak memaksakan pendapat ini adalah kita ini tidak boleh egois. Coba bayangin, kalau misalnya para pendiri negara dulu pada masa penjajahan tidak itu semuanya memaksakan pendapat,
egois seperti itu, mana bisa Indonesia kita merdeka. Nah, sebagai pendiri negara, sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara ini bagi generasi muda ini salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri. Jadi, kalian harus sepenuhnya mendukung Pancasila. Okay? Nah, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah final. Final itu artinya Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai kalian itu tidak setuju dengan Pancasila, tidak setuju dengan ideologi negara kita. Dan apalagi jika kalian ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lainnya, jangan sampai seperti itu ya. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara ini merupakan bagian dari tanggung jawab setiap kita sebagai pelajar, sebagai guru misalnya, atau sebagai presiden, itu semuanya memiliki tanggung jawab akan Pancasila. Setiap warga negara itu harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap perilaku yang nyata. Untuk itu, mari kita jaga Pancasila kita, dan mari kita berkomitmen dengan Pancasila. Lalu yang kedua itu ada nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Itu ada rasa nasionalisme dan patriotisme. Ini minggu depan akan Miss bahas. Jadi kali ini kita akan bahas komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila saja. Nah, untuk kalian yang masih bingung dan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh ya tanyakan ke Miss langsung. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga kalian dengan memahami materi ini, kalian mau berkomitmen dengan Pancasila. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Untuk kalian yang masih bingung dan ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh siapkan pertanyaannya dan nanti kita akan bahas. Dan Miss mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada dalam video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian, dan kita akan lanjut ke Google Classroom ya.